tiga burung darah. Ngopi, ngopi di pinggir kota. Bagus kok, bagus. Kita coba. Mari kita coba. Pokoknya don't reach people difficult ya kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Oh, bukan ya? Kalau di Inggris apa yang paling favorit? Enggak ada ya? Biasa. Apa ini Ted Baker di gini-gini? Astagfirullah. Ya, aku habis shopping. Yo, standing ya. Aku beli langsung pakai. Kan main. Good morning. Nih kita masih sama orang Inggris. Tapi bajunya nggak ganti. Karena apa? Karena liburan em. Tapi ini kita sarapannya bukan English breakfast ya. Ini agak-agak Dutch breakfast. Langsung croissant tapi sebenarnya Prancis ya. Oh iya. Sebenarnya kalau Belanda tuh roti aja, roti to. Tapi belenep guys, cuman ada ini, ada keju pastinya. Gak tahu sih ya, belenep gak ya. Kalau orang Indonesia kayak udah, kita pakai ini aja, Nutella sama Meses Seres. Kalau ini bukan Meses Seres, ini Meses Peres. Itu, kita mamang dulu. Iya, selamat makan. Selamat makan. Enjoy your breakfast. Ke arah sana. Berputar. Cek bagus kok, bagus. Yeay, baju baru. Iya, jadi aku kedinginan. Jadi aku beli langsung pakai ya. Aku beli langsung pakai. Kan main. Hai. Ya, aku habis shopping. Ah, ini hari kedua Dita nih di Belanda, iya. Langsung shopping, langsung pakai. Soalnya katanya dia, gue gak bawa baju nih, gue mau beli aja gitu. Kan main orang UK, Ratu Inggris. Yoi, standing ya. Ini kita mau jalan lagi ke toko lain, katanya dia kalau nemu celana atau rok mau langsung beli juga, oke? Iya, oke. Oke, bye. Ya lagi nongki sama Dita. Halo. Nongki di pinggir kali. Kali Ciliwung. Yeay. Hai. Udah mulai angin guys. Mulai kehujanan sekarang kedinginan kena angin. Halo Guguk. Halo. Ya, jadi beginilah kota Dordre. Angin guys, udah mulai gerimis. Mengundang guys. Iya, aduh. Mulai emosi. Langit pun udah mulai abu-abu. Juventus, Juventus coy. Yeay, tuh. Ah, habis beli. Wah. Yang di situ apa sih yang itu loh, yang pojokan itu loh, yang hook. Mau mabok-mabokan. Mau mabokan katanya. Aduh. Disuruh beli skipul katanya enggak mau ya, wis. Iya. Kurang afdol gitu. Iya, loh. Mau wine Dordrecht. Makanya makan apa? Mie goreng biar enggak kedinginan, guys. Hai. Udah di rumah lagi, makan dulu. Makan mie goreng kemarin ala Belanda, sekarang ala Indonesia mie goreng. Apa? Mie bulan ya? Apa sih? Mie telur, mie bulan telur. Deh. Cap tiga burung darah. Enggak tahu cap apaan. Hai. Ini udah hari ketiga nih, Dita masih di Belanda. Ya betah ya, Bun. Betah ya, Bun. Alhamdulillah. Oh, ini kita sarapan dulu. Iya, perpaduan Eropa, croissant dan lumpia. Dan teri. Dan lumpia. Nah, ini juga nih. Ini mungkin ala English breakfast ya, lumpia pakai ikan teri. Enak soalnya. Kamu. Selamat makan. Hai. Ini udah hari ketiga nih. Betah, Bu. Betah ternyata dia. Alhamdulillah.
sekarang kita mau jalan-jalan lagi di Dordrecht. Tadi mana? Kan kalau di Jumat ada pasar ya. Oh iya. Jadi kita lihat pasar di Belanda. Kangen ke pasar. Kangen pasar M. Tuh, jadi beginilah pasar tuh. Pasar di Belanda. Sama gak sih sama pasar di Inggris? Ya, kurang lebih sama. Mirip ya. Emang kalau di Belanda kan ciri khasnya ada keju tuh, keju gede. Kalau di Inggris apa yang paling favorit? Gak ada ya? Biasa. Apa ini Ted Baker di gini-gini? Astagfirullah. I wish. Kan barang-barang lokal, Em. Ya, I wish ada Ted Baker di gini-gini. Di gini-gini kan. Betul. Jadi tadi kita habis dari seberang sana, kita muter, nanti lihat ada bunga-bunga tulip di pasar, terus ada keju, ada tuh, ada roti. Ini kayaknya sini ini waffle-waffle nih, tuh. Tuh ini waffle, jadi langsung digorengin langsung anget gitu. Tapi katanya ada puffer cheese-nya apa enggak ya? Gue jarang ke pasar soalnya. Seringnya lewat doang. Cuaca lagi agak mulai hangat guys. Setelah kemarin kita sempat kehujanan di hari pertama, lalu hari kedua kita ditiup angin. Dan hari ketiga cuaca mulai cerah. Langit biru tuh. Sebiru baju kita. Oh, iya, sebiru baju kita. Tuh bunga-bunga juga udah mulai apa namanya bermunculan tuh di rumput-rumput juga guys. Di Belanda senangnya. Senangnya hatiku guys. Emberan. Lagi nongkrong ngopi di pinggir kota, di pinggir jalan, enggak di pinggir kota, di tengah kota, di tengah alun-alun kota Dordrecht. Kita minum yang panas-panas. Iya, yang dingin-dingin. Yang dingin-dingin karena jiwa raga itu sudah panas. Viewnya kita liatin orang jalan-jalan fashion show tuh di Dordrecht. Bagaimana 3 hari di Dordrecht, Ibu Dita? Oh wow, yeah, it's worth to visit. Okay. Yeah. Kapan-kapan so after, main lagi. Yeah, after Amsterdam you should visit Dordrecht. It is more important city, it's more charming. Okay. Yeah, I loved it more than Amsterdam. Jadi Dordrecht tidak bukan berarti kota yang tidak bagus ya, Nek. Kita habis nongkrong. Kemudian karena kita mau balik ke England, jadi mau cari oleh-oleh. Guys, kita ke VVV Dordrecht. Apa kayak magnet-magnet apa? Ada semua. Ini kalau temen samain aja biar nggak berantem, biar tidak ada dusta di antar geng, asik. Apa emosi toples? Lucu terus. Ini lucu banget. Buat di rumah lu. Iya, cara perjuangan lu bikin pisa em. Di US gue kan banyak gitu. Oh iya benar. Cem-ceman. Disusun ya nih. Check Alex by Alex. Oh jam suit ya? Iya jam suit. Cuman kalau gue pakai jam suit itu biasanya gue kelihatan pendek. Ya udah pakai heels. Kita coba. Mari kita coba. Ini ukuran berapa? Ini nih depan 34. 34 itu nomornya. Ukuran lu. Kamar pas. Bagus kok. Bagus. Cantik. Kan gua bilang makanya 34-nya gede. Kan emang lagi tren celana ngepel lantai.
kita mau, kita habis ngapain deh tadi jalan-jalan? Habis beli. Eh mana kunci gue ya? Habis beli jumpsuit. Habis beli jumpsuit dan dia bikin kerusuhan. Dan aku bikin kerusuhan. Eh beli oleh-oleh lu tadi juga beli oleh-oleh. Itu gara-gara American Express. Mereka nggak terima American Express. Lagi lu ah. Bukan yang gue netral-netral aja. Kan kita pulang dulu guys ke rumah guys. Kita mau packing entah kopernya muat apa enggak. Iya. Trip is over. Hi. Mila, lapar Mila. Tuh. Kita mau makan siang ya. Ini kita udah berarti ini udah iya ya lu 3 kali makan siang di sini ya? Iya, 3 kali. Semoga betah ya. Oh, gue betah banget enggak mau pulang. Ya ampun, saya diserokin loh. Ini ceritanya carbonara ala gue aja ya. Jadi ikan teri guys. Itu lu. Jadi rasanya bismillahirrahmanirrahim ya. Enak kok mie, apalagi gratis. Semoga enak ya. Gratis. Makan, selamat makan. Selamat makan. Kelakuan gue. English lunch. Iya, ini English breakfast tuh. So, which that the croissant made with lumpia and then ikan teri and lu. Ya. Yeah. And now has same. Yeah, it's a big the... food, right? Like sausages and potatoes or not? Hash browns, sausages, eggs, beans. Yeah. Kita lagi melantarkan Dita tereliminasi hari ini. Aku mau nganterin ke stasiun balapan. Solo. Ke Solo. Matahari cerah. Matahari. Tuh. Bersinar cerah. Tuh gara-gara koper ya. Sedih banget gara-gara koper. Sedih banget. Enggak apa. Koper berat banget ini. Iya, ini tadinya koper enggak ada isinya, sekarang abis belanja ya. Jadinya penuh. Karena mau jalan ke stasiun, guys. Stasiun Dordrecht. Harusnya enggak belanja, guys. Enggak apa-apa, namanya liburan, Em. Soalnya tadi gajian. Ya, tiba-tiba oh iya benar. Tiba-tiba tiket sudah di tangan. Ya. Dadah. Bye bye. Thank you so much. Peres. Bye bye. Dadah.